Terima kasih kepada Bapak Presiden kita Jokowi yang sudah membantu dalam keadaan kita yang sedang berduka. Semoga tergantikan apa yang telah diberikan oleh Bapak Presiden kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Tanyanya lagi. Ayam dari Pak Presiden. Ya, lihat. Nih. Coba dilihat. Salam, salam Bapak. Lihat dulu nih, dilihat. Lihat dulu tuh. Lihat dulu Bapak. Ayamnya. Lihat dulu, Dek. Bilang apa? Bilang apa? Salim. Belajar yang baik. Nih juga. Ini juga ayam dah. Nih, ayamnya. Ini nanti kalau untuk kebutuhan-kebutuhan khusus, entah apa, pulaunya kurang, atau beli sabun, ini. Nanti yang rumahnya robo dibantu 50 juta. Apa, bangun lagi 50 juta, nggak sedang 25 juta, ya. Ini 5 juta untuk beli-beli. Kasih nih, ya. Bagi semua nanti, ya. Ya. Mau? Mau apa? Mau ayam. Bener. Dimakan nanti. Dimakan. Udah dulu. Bilang apa? Ya, bentar ini. Pak, mau? Kalau kemarin pas kejadian saya lagi di masjid ya, di tepatnya di Palalangon, di masjid Al-Firdaus yang punya Pemda gitu ya. Untungnya saya lagi di luar pas kejadian, saya sama anak saya langsung lari. Itu pun saya pas kejadian, anak saya di sebelah sana, saya di sini, ambilnya pun susah. Karena kan goncangannya gede banget kan ya gitu. Jadi agak susah bawa anaknya gitu. Karena iya, ini baru 1 tahun. Terus apa terjadi di rumah? Rumah saya roboh. Waktu gempa hampir mau merosot gitu, saya kan ada tingkatnya, pas lagi ngejemur udah mau ngerosot gitu, kaget anak lagi tidur di bawah, langsung lari, nggak punggung. Cepat aja.